Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama datang dari Komisi 11 DPR RI yang meminta OJK lakukan edukasi dan pendampingan terhadap masyarakat terkait bahaya pinjaman online ilegal. Online ilegal terus menjamur di tengah masyarakat Indonesia. Anggota Komisi 11 DPR RI menghimbau masyarakat untuk menghentikan pemakaian pinjol ilegal lantaran tingginya bunga pinjaman sehingga merugikan masyarakat. Anggota Komisi 11 DPR RI Hidayatullah meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait bahaya pinjaman online ilegal dan resiko penyalahgunaan data pribadi. Selain kemudahan pendaftaran, rendahnya literasi membuat masyarakat terjebak dalam pinjaman online ilegal. Pinjaman online ini perlu edukasi yang intensif kepada masyarakat. Karena di satu sisi itu sangat memudahkan buat masyarakat mengakses keuangan, tapi akses di belakangnya itu sangat berat buat masyarakat. Karena masyarakat ini kan nggak ngerti dia antara keperluan, kebutuhan, dan tanggung jawabnya. Sehingga ini akan menjebak masyarakat kita pada jebakan hutang. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Masinton Pasaribu meminta agar pinjaman online ilegal ditindak tegas. Pengawasan terhadap pinjaman online tidak cukup dengan pengawasan OJK, namun perlu keikutsertaan aparat penegak hukum. Selain itu, pengawasan terhadap pinjaman online yang sudah terdaftar juga perlu diperketat baik dari aspek bunga hingga metode penagihan. Pinjaman online ya, terutama pinjaman online yang tidak memiliki izin. Nah, ini yang memang harus terus-menerus dipantau dan diawasi serta ditindak. Tentu tidak cukup hanya dengan OJK. Nah, tentu dalam aspek pengawasan pinjaman online yang terdaftar di OJK juga harus tetap diawasi secara intensif agar tidak merugikan masyarakat. Dari Jawa Timur, Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya, Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan mitigasi bencana akibat cuaca buruk yang sudah diperkirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Berdasarkan perakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, curah hujan di awal tahun 2024 akan mengalami peningkatan. Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan mitigasi bencana akibat cuaca buruk. Anggota Komisi 5 DPR RI Syahrul Aidi Ma'azat mendorong BMKG untuk aktif dalam menginformasikan potensi cuaca buruk kepada jajaran stakeholder seperti BNPB dan Kemenhub. Cuaca buruk dikhawatirkan akan menimbulkan tanah longsor, banjir, dan terganggunya sarana transportasi. Terlebih, keamanan logistik untuk penyelenggaraan pemilu perlu menjadi perhatian agar proses distribusi logistik sampai ke tujuan dengan tepat waktu. Curah hujan sangat besar dan ini akan tentu mengakibatkan banyak bencana, baik itu bencana banjir, bencana longsor, dan ada efeknya pada terhambatnya transportasi. Maka oleh karena itu, kita berharap, karena kita akan menghadapi pemilu, memastikan bahwasanya pemerintah harus siap dengan mitigasi. BMKG, sebagai mitra kami di Komisi 5, kami selalu menyampaikan agar informasi cuaca ini disampaikan kepada seluruh pihak. Nah, dalam hal ini kita seluruh yang berkepentingan yang terkait dengan cuaca harap berkoordinasi dengan BMKG tentunya. Lebih lanjut, Syahrul mendorong pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, khususnya bagi wilayah rawan bencana, untuk bergerak cepat dalam melakukan antisipasi bencana yang ditimbulkan oleh tingginya curah hujan. Helmi dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendorong Bank Perkreditan Rakyat untuk menjaga likuiditas BPR yang dinilai menjadi salah satu roda penggerak perekonomian masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.
Sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah, Bank Perekonomian Rakyat atau BPR harus mampu mengelola kegiatan usaha secara konvensional dan menjaga kepercayaan masyarakat. Anggota Komisi 11 DPR RI Mustofa mendorong komitmen BPR Wiradana Putramas untuk menjaga likuiditas BPR dibandingkan dengan melakukan ekspansi. Selain itu, BPR diharapkan dapat aktif menyalurkan dana dalam bentuk kredit guna mendorong roda perekonomian dan memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Maka pertama tata kelola. DPK itu kan bisa kita channeling dengan bank umum. Bisa dana pihak dari masyarakat. Bisa antar bank. Maka kita untuk mengelola itu tentu semuanya harus paham betul tata kelolanya. Menjaga likuiditas jauh lebih baik daripada untuk ekspansi. Karena risiko likuiditas itu adalah jauh lebih besar. Maka kita harus bangun kepercayaan kepada masyarakat bahwa Bank Perekonomian Rakyat, apakah itu swasta, apakah itu perumda, apakah itu milik plat merah atau non plat merah, tidak ada bedanya. Karena apa? Di bawah satu payung undang-undang. Undang-undang inilah yang menyemangati kita bahwa kita semuanya harus bersama-sama dan tujuannya satu. BPR bagaimana menjadi garda terdepan untuk bangun ekonomi kerakyatan dekat dengan masyarakat, ya cepat untuk memberikan pelayanan dan ada sebuah kepastian, ini yang terpenting. Lebih lanjut, dana pihak ketiga memiliki peran penting bagi BPR, di mana dana pihak ketiga merupakan dana yang bersumber dari nasabah BPR dan menjadi sumber dana terbesar melalui simpanan giro, tabungan, dan deposito. Selain itu, Mustofa mendorong seluruh jajaran BPR dapat mengantisipasi resiko dan menjaga moral hazard. Dari Provinsi Jawa Timur, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang harusnya menjadi lembaga yang dipercaya rakyat untuk memberantas korupsi justru kembali diterpa kasus yang semakin memperburuk nilai integritasnya di mata masyarakat. Dewan Pengawas KPK menemukan adanya pungli yang dilakukan oleh oknum pegawai KPK di lapas KPK terkait utang yang harus dibayar tahanan jika ingin membawa ponsel dan mengisi daya ponsel di rutan KPK. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Ini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan, segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, seakan tak ada habisnya setelah diterpa kasus pemerasan dan pelanggaran etika. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi kembali dihadapkan masalah dugaan pungutan liar yang melibatkan 93 pegawai KPK yang membuat integritas dan kepercayaan publik semakin menurun. Dewan Pengawas KPK lakukan sidang etik terhadap 93 pegawai KPK dalam kasus pungutan liar dengan total transaksi keuangan mencapai 6,1 miliar rupiah sejak tahun 2021. DPR meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal yang ada di KPK. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kan tak ada habisnya. Setelah diterpa kasus pemerasan dan pelanggaran etika, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi kembali
dihadapkan masalah dugaan pungutan liar atau pungli di rutan KPK yang melibatkan 93 pegawai KPK. Sejumlah pegawai KPK ditengarai menerima uang untuk memberikan fasilitas kepada para tahanan kasus korupsi. Dewan Pengawas KPK telah melakukan sidang etik terhadap 93 pegawai KPK dalam kasus pungutan liar dengan total transaksi keuangan mencapai 6,1 miliar rupiah sejak tahun 2021. Deretan kasus yang dialami lembaga anti rasuah tersebut berdampak terhadap menurunnya integritas dan kepercayaan publik kepada KPK. DPR RI mendesak penegakan hukum, baik etik maupun proses pidana, dilakukan secara profesional. Proses hukum harus berjalan dengan tegas agar tidak hanya sekedar pemberian sanksi semata. Ini menurut saya harus segera ditindaklanjuti ya, untuk kemudian bisa dilakukan penegakan hukumnya, baik itu etik maupun proses pidananya. Yang kedua, saya berharap ya dalam proses hukum yang sedang berjalan ini tidak hanya sekedar tujuannya untuk memberikan sanksi atau penghukuman saja, tetapi juga harus mampu untuk membuat satu evaluasi terkait dengan apa yang menjadi persoalan sehingga bisa terjadi peristiwa ini di lembaga yang harusnya menjadi lembaga yang paling bersih se-Indonesia. Ini apa yang salah, apa yang keliru? Apakah ada sistem yang membuka peluang terjadinya hal tersebut, ataukah memang ada persoalan SDM yang semakin menurun integritasnya, ataukah hal-hal yang lain. Jadi ini harus kita tuntaskan, tidak boleh hanya sekedar selesai dengan bentuk pemberian sanksi saja. Apalagi kan tagline-nya KPK adalah jujur itu hebat. Nah, oleh karena itu kita nantikan dalam proses yang sedang dijalankan oleh Dewas ini agar benar-benar sesuai dengan tagline-nya, jujur itu hebat. Menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawasan, DPR RI meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal, serta mempertanyakan kualitas sumber daya manusia, khususnya terkait dengan integritas di tubuh institusi KPK. Kasus dugaan pungli di rutan KPK harus ditangani sesuai mekanisme internal yang ada di KPK. Dewan Pengawas KPK perlu melakukan terobosan penyelesaian kasus pungli di lembaga KPK agar memberikan efek jera serta mencegah kejadian berulang. Pembenahan total terhadap KPK secara organisasi menjadi hal yang wajib. KPK harus zero tolerance, mengingat kasus ini dapat menjadi momentum perbaikan KPK dari segala tindakan pegawai maupun pimpinan yang melanggar etika dan melakukan tindak pidana hukum. Ya, terkait adanya dugaan pungli yang ada di tahanan-tahanan KPK yang ada, saya kira kan ini adalah dugaan-dugaan. Biarlah semua pihak termasuk karena ini sudah ditangani Dewan Etik yang ada di KPK, maka berilah kesempatan para pengembang kebijakan yang ada di KPK ini untuk mencari tahu kebenaran daripada informasi yang berkembang ini. Kalau memang ada ditemukan seperti apa nanti, saya kira di dalam KPK memiliki cara, memiliki aturan tersendiri untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat. DPR RI berkomitmen melalui rapat kerja Komisi 3 akan memperdalam dugaan kasus tersebut terkait pengembangan fakta yang sebenarnya terjadi dalam kasus pungli di rutan KPK. KPK harus menjadi garda terdepan, memberantas, dan mencegah adanya praktik korupsi di Indonesia, bukan justru melakukan tindak korupsi. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Hasil evaluasi libur Natal 2023 dan tahun baru 2024 yaitu penambahan operasional tol sepanjang 115 km, kenaikan kendaraan hingga 6,48%, dan minimnya tempat peristirahatan di mana hanya terdapat 2 tempat istirahat sepanjang 97 km. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. The government for successfully hosting the most prestigious sports tournament. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Fauzi menilai perlu adanya perluasan tempat istirahat dan juga pelayanan atau tip di rest area. Mengingat kendaraan yang masuk rest area dibatasi waktu selama libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Selengkapnya, berikut liputan rekan kami Fitian dengan anggota Komisi 5 DPR RI. Baik, Pemirsa TVR Parlemen, hari ini Komisi 5 DPR RI baru saja melakukan rapat kerja bersama dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan juga Kakor Lantas guna membahas evaluasi pelaksanaan angkutan saat libur Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Nah, tadi ada banyak poin yang disampaikan dalam rapat kerja tersebut. Nah, secara umum pelaksanaan angkutan libur Natal Taru ini sudah berjalan dengan lancar dan mengalami peningkatan kinerja dalam hal pelayanan kepada penumpang di seluruh sektor transportasi. Nah, namun kondisi di lapangan ternyata masih banyak beberapa kendala, di antaranya masih banyaknya insiden kecelakaan dan juga kemacetan di beberapa ruas titik tol yang ada di Indonesia. Nah, untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 5 DPR RI, yaitu Bapak Muhammad Fauzi dari fraksi Partai Golkar. Baik Pak, terkait dengan evaluasi pelaksanaan Nataru kemarin, nah kira-kira apa nih Pak yang menjadi evaluasi terhadap pemerintah dari Komisi 5? Sebenarnya kegiatan evaluasi ini merupakan kegiatan rutin tahunan ya, di mana kita lakukan menjelang dan setelah Idul Fitri, Tahun Baru gitu ya. Seharusnya harapan kita di Komisi 5 sebenarnya kegiatan-kegiatan ini menghasilkan sesuatu yang setiap tahunnya harus meminimalisir hal-hal yang kurang baik di lapangan gitu. Tetapi hal seperti ini tidak bisa kita sampai ke zero incident gitu. Tetap saja di sana sini masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, karena itu masih dibutuhkanlah evaluasi per setiap tahunnya. Hal-hal yang saya hari kegiatan-kegiatan di dalam rangka yang saya sebutkan tadi ya, menjelang atau setelah Lebaran atau Natal Tahun Baru, sebelum dan sesudah. Nah, untuk saat ini memang masih banyak sekali yang perlu diperbaiki. Apalagi kalau yang diperbaikinya hal-hal yang berhubungan dengan pihak ketiga. Misalkan sampai saat ini pelayanan minimum pengguna jalan tol ini sangat minim sekali. Nah, padahal ini kan pihak ada keterlibatan pihak ketiga yang harusnya jauh-jauh hari ini sudah harus selesai. Bahkan kita setiap tahun memperingatkan ini, tapi masih saja belum maksimal. Nah, karena itu harapannya tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua, bahwasanya Ketua Komisi, bahwasanya ini merupakan mungkin yang terakhir lah ya. Kalau tidak, mungkin akan dilakukan pendalaman
khusus pembahasan mengenai ini. Kemudian hal-hal yang lain juga mengenai rest area juga masih perlu dalam hal fasilitas dan luas rest area juga ini menjadi permasalahan. Kalau tidak salah kan kemarin itu rest area waktunya ditentukan setengah jam harus berganti, sementara orang tidur ini kan tidak bisa kadang-kadang dibatasi. Kalau dipaksakan justru mempunyai risiko. Pak, tapi kalau menurut Bapak sendiri Pak, masih minimnya pelayanan umum yang terjadi, kemudian pelayanan di jalan tol, kira-kira apa sih Pak yang menjadi penyebab? Ya, pertama pasti koordinasi. Ya, koordinasi dan konsolidasi kita memang perlu ditingkatkan. Nah, kemudian juga kesadaran masyarakat juga masih perlu ditingkatkan. Kemudian fasilitas penunjang ya, pengguna jalan ya, ini masih sangat minim. Seperti tadi teman PDIP menyampaikan di Jawa Timur ada rambu-rambu jalan yang masih minim. Kalau orang jarang ke sana katanya bisa nyemplung ke laut gitu, itu kan satu hal yang memang perlu disempurnakan lah gitu. Itu. Baik, terima kasih Bapak Pauji. Ya. Dan baik, demikian pemirsa hasil wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Bapak Muhammad Fauji dari fraksi Partai Golkar. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan terkait dengan evaluasi pelaksanaan Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024, yaitu diantaranya terkait dengan masih minimnya pelayanan jalan tol dan juga masih belum maksimalnya fasilitas umum, dan kemudian juga kejomplangan data dari BMKG itu terkait dengan bagaimana kondisi cuaca di lapangan. Nah, tadi juga Pak Fauji mengatakan bahwa Komisi 5 berharap insiden seperti ini bisa diminimalisir dan dapat ditingkatkan ke depannya. Dan baik, demikian pemirsa yang dapat saya laporkan. Saya Fitriano Lillah, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Ini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan, segera, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
the government for successfully hosting the most prestigious sports tournament. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Halo pemirsa, selamat sore dan terima kasih rekan Dadi. Pemirsa, kita masuk ke segmen media online. Kali ini berita pertama yang tentunya menjadi headline di media online pada hari ini terkait dengan Fadli Zon yang mengapresiasi langkah Menteri Luar Negeri yaitu Retno yang walk out saat Dubes Israel pidato di PBB. Kita lihat layar kaca di sini pemirsa. Dan di sini, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yaitu Fadli Zon mengapresiasi sikap Menteri Luar Negeri yaitu Retno Marsudi yang walk out saat Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat dan juga PBB, Gilad Erdan berpidato di debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York. Tentunya langkah Retno dinilai sejalan dengan sikap dan juga rakyat Indonesia dalam menolak penjajahan atas Palestina, termasuk mengecam penggunaan genosida dalam perang. Dan pemirsa, tidak hanya itu saja nih. Sejumlah diplomat lain juga melakukan walkout saat perwakilan Israel itu berpidato di depan di Dewan PBB. Sebagaimana diketahui, open debate DKPBB ini adalah yang ketiga dalam 3 bulan terakhir, di mana Indonesia hadir sebagai wujud konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina. Dan pemirsa, berita selanjutnya tentunya juga menjadi headline di media online, yaitu mengenai Ketua DPR RI yang mendorong peningkatan kinerja lembaga pengelola investasi. Kita lihat kembali di sini. Dan di sini, Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani bertemu dengan panitia seleksi atau pansel anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi yang dipimpin oleh Menkyu Sri Mulyani sebagai Ketua Pansel. Dan pemirsa, pertemuan dilakukan dalam rangka konsultasi antara pansel dengan pimpinan DPR RI guna membahas pergantian anggota Dewas LPI dari unsur profesional. Sebagaimana tentunya diketahui, pemerintah membentuk pansel anggota Dewas LPI karena masa jabatan 3 tahun Haryanto Sahari telah selesai pada 22 Januari yang lalu. Tentunya pemirsa, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja, di sini pemerintah harus melakukan konsultasi dengan DPR untuk membahas calon anggota Dewas LPI. Dan pemirsa, di sini juga Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani berharap penggantian salah satu anggota Dewas dari unsur profesional itu dapat menunjang peningkatan kinerja LPI. Dan itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Fadli Zon yang mengapresiasi langkah Menteri Luar Negeri yaitu Retno Marsudi yang walk out saat Dubes Israel pidato di PBB, serta Ketua DPR RI yang mendorong peningkatan kinerja lembaga pengelola investasi. Sekian dari saya, Rina Reski, kembali ke rekan Dadi. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.